anggota ataupun oknum ya dari salah satu institusi ya, baik kepolisian dan lain-lain. Jadi memang pelaku ini hanya spontanitas dia karena merasa waktu itu jalannya terhalang oleh motor ojek atau si korban ini pada saat dia mau mendahului motor itu. Nah, kemudian dia bunyikan klakson, tiba-tiba dari si korban juga ikut-ikut juga membunyikan klakson. Setelah itu dihadang oleh si pelaku. Pelaku turun, si korban berhenti juga, kemudian dimaki-maki. Nah, disitulah ada kata-kata bahwa dia pengancaman lah, gitu ya, pengancaman. Ya akan nembak, padahal sebenarnya memang tidak membawa senjata apapun dia. Dia hanya keluar kata-kata spontan saja, kemudian tiba-tiba mukul. Dan ya, sudah kita lakukan pemeriksaan urin. Pelaku ini memang mengkonsumsi zat kandungan narkotika berupa metafen. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.